Oh enggak, kita umum ini. Jadi umum. Apa namanya segmen kita itu dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi percuma saya ngomong juga mereka nggak tahu. Ya kan ada orang dewasa. Oh ada ya. Loh kita ini, okay. Mas ini ada satu kelompok komunitas pecinta sandiwara itu anggotanya hampir 30 ribu. Penggemar saya berarti. Ya bisa jadi. Okay. Kemudian ada komunitas filsafer Dabur Nonser Indonesia itu kok itu sudah 10 ribu lebih anggotanya. Itu penggemar saya juga. Hampir. Spirit of Story with Anes Wibowo. Welcome back to my channel Spirit of Story with Anes Wibowo. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Sudah kita kenal bersama-sama guys ya. Namanya adalah Mas Jumali Jindra. Itu Jindra dari farm apa tuh Mas? Farm apa ya? Farm tumbuh-tumbuhan itu. Berduri. Tumbuhan. Oke Mas, kenapa boleh dibuka? Buka ya? Gak apa-apa, kita udah 1 okay. meter kok. 1 meter setengah. Oke guys, sebelumnya aku mau kasih sedikit ulasan ya sedikit mengenai Mas Jumali ini. Mas Jumali ini adalah seorang dubber, voiceover, pemeran sandiwara radio, teater, dan lain sebagainya. Kalau dubber yang paling film dubbing yang paling dikenal adalah apa aja Mas? Terutama banyak kan film-film animasi ya. Animasi ya, ya kartun ya. Ya. Diantaranya? Ya, Squidward Tentacles yang paling cerdas dibikinnya Pepper. Iya. Itu sangat ikonik sekali ya guys ya. Squidward di SpongeBob. Selanjutnya ada di Scooby Doo saya sebagai Shaggy. Oh, Shaggy. Aku takut melihatmu. Gitu ya. Si siapa satunya? Scooby-Doo-nya guys. Ya itu tadi Shaggy. Kas kali. Satu kalimat dong Mas tadi kurang jelas tuh. Apa tuh? Shaggy. Oh. Ya ampun Scoob. Untuk saat ini hanya satu yang kita bisa lakukan. Yaitu tolong ada hantu. Gitu ya. Ada hantu di sebelah. Ada hantu di sebelah. Sesuai banget dah. Oke. Ada lagi selain Shaggy, Squidward, kemudian ada itu yang bentuknya kayak Mas ini. Siapa tuh? Aku adalah Jin Aladdin. Aladdin ya, di Aladdin tuh saya sebagai jinnya. Oh, jadi badannya besar itu? Oh iya iya iya. Tapi soalnya pakai saya 10 ribu tahun. Wah ini mah nggak bisa, ini penipuan sekali. Harusnya saya dong sebagai Aladdin ya. Harusnya. Nah, kenapa begini sekecil ini jadi Aladdin? Gak mungkin gitu loh ya kan? Robin Williams, Robin Williams itu, aduh itu kebanggaan itu. Sudah meninggal ya Robin Williams. Sudah sudah. Aktor hebat. Bunuh diri dia karena memang apa namanya ada masalah kejiwaan sehingga dia akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Disayangkan sebenarnya, aduh orang padahal itu. Iya multi talenta sekali ya apa gila tuh. Itu juga favoritku Mas. Iya. Robbie Williams itu favoritku banget. Paling dia bisa memainkan karakter apapun itu yang buat aku tuh paling karakter idola aku tuh Mas. Iya. Sayang sekali ya. Oke, jangan bersedih-sedih. Kita masih tetap akan ngobrol dengan Mas Jumali ya. Nanti kita juga akan kedatangan tamu guys. Ini ya itu salah satu pemeran sandiwara dia juga. Kalau kita flashback ke belakang Mas Jumali, ya, dulu pasti ke belakang. Oh iya deh, flashback ya. Oke, okay. Ngelihat kaca spion ya ke belakang. Dulu Mas Jumali kan pernah membawakan sandiwara radio. Ya. Apa aja tuh Mas? Hampir semua ya pada saat itu, bukan hampir semua, maksudnya sebagian besar soalnya. Sebab saya tuh selalu peran yang selalu ada di setiap sandiwara radio. Oke. Okay. Iya, peran rakyat jelata. Rakyat jelata. Itu pasti ada di sandiwara apapun itu pasti ada. Oke, okay, yang paling apa namanya paling berkesan itu apa di sandiwara radio apa? Penonton podcast ini tahu sandiwara radio mereka pada zamannya enggak ya? Enggak ya? Oh enggak, kita umum ini. Jadi umum. Apa namanya segmen kita itu dari anak kecil sampai orang
dewasa. Jadi percuma saya ngomong juga mereka nggak tahu. Ya kan ada orang dewasa. Oh ada ya. Loh kita ini, okay. Mas ini ada satu kelompok komunitas pecinta sandiwara itu anggotanya hampir 30 ribu. Penggemar saya berarti. Ya bisa jadi. Kemudian ada komunitas Philosopher Dubber Nouncer Indonesia itu kok itu sudah 10 ribu lebih. Waduh, itu penggemar saya juga. Hampir. Enggak semua itu hampir. Saya kira. Pada yang protes menarsis. Halo Mas Uki. Siap. Rame ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Sandiwara yang saya paling terkesan. Tapi itu pun sebenarnya bukan murni milik saya, apa peran saya gantiin orang. Oh gitu. Itu Mahkota Mayangkara, saya jadi Rawedeng. Rawedeng. Ya. Kalau nggak salah itu Rawedeng dulu. Ini seingat saya ya Mas ya, itu ada beberapa orang ya, ya. Satu kelompok Panglima Kerajaan Majapahit kalau tidak salah ya. Iya. Tujuh pengalasan Wineh Suka, jadi tujuh panglima ya. Panglima. Ya, tujuh. Prajurit-prajurit pilihan juga ada tujuh. Di antaranya? Rasuti, Rasemi, Rayuyu, Rawedeng, Rabanyak, Rapansa, Ratanja. Dulu, Mas, kalau yang jadi Rakuti itu bukannya Mas Petrus? Mas Petrus. Betul ya, Mas Petrus. Ya, itu Rasemi. yang paling menonjol lah ya. Iya, memang role-nya di dia. Tapi, ini mereka... tokohnya tokoh jahat antagonis atau protagonis? Antagonis. Jahat berarti ya? Jahat. Waktu itu memerangi apa mereka? Saat itu kan kita memerangi apa? Jaya Negara. Kalau Jaya Negara. Jaya Negara. Memberontak. Memberontak. Ke Jaya Negara. Rakuti ini mau jadi raja saat itu. Wah ini. Ya. Tapi juga ini. Tapi Rara yang lain itu enggak mendukung sebenarnya. Karena Rara itu dia dibawa dalam... apa bawahannya Ramapati, Ramapati itu kayak perdana menterinya ya saat itu mau jadi raja juga. Dulu, kalau nggak salah dulu Ramapati itu almarhum Pak Idris Desa Pandi ya. Ngeri tuh Pak Idris tuh. Antagonis super saat itu nggak ada yang ngalahin. Itu benar-benar kejahatan kelicikannya itu ya benar-benar adinya orang benar-benar dah. Pada waktu itu bisa ngerasain Mas kebencian kita pada tokoh yang namanya Ramapati itu. Dan waktu itu ada satu lagi ya Kijara Lubina waktu di Salsepuh. Jadi, beliau juga bermain di situ almarhum. Ya. Jadi Kijara kalau tidak salah yang punya ajian sekat jiwa level ke-10, tingkat ke-10. Apa ya? Ih, saya itu penggemar setia, Mas. Saya penggemar saya. Sepuh. Dan Mas Jumali juga tentunya okay. Dong. Baru saya suka. Boleh nanya-nanya lagi kalau kalau enggak langsung pulang gitu. Itu gitu. Kalau enggak kemarin saya aduh gimana gitu saya. Mendingan pulang ya. Mas, tadi balik lagi ke soal Rawedeng. Iya. Saya ganti nama. Gimana kalau ini kita coba nih untuk mengobati kerinduan rekan-rekan pecinta sandiwara radio. Kita coba, Mas. Dialog tanpa naskah nih. Ya, ngarang aja. Waduh. Mas Jumali sebagai Rawedeng, aku sebagai Rakuti gimana? Boleh. Jadi posisinya aku menggantikan Mas Petrus saat ini. Iya. Sorry Mas Petrus izin ya. Semoga Mas Petrus enggak gelut gitu geli, ya. Geli, ya. Gitu. Semoga saja. Oke, kita coba ya. Ini ngarang aja benar-benar ngarang bebas nih guys. Okay. Kita enggak di luar itu di ya. Di luar itu kita tidak berdasarkan naskah sama sekali tapi kita akan coba nih. Oh iya, itu saya gantiin orang itu namanya dulu Narto Bantul. Itu karena ada dia mungkin lagi ada masalah apa atau mungkin dia lagi sibuk sekali gitu. Jadi posisi itu kosong. Sementara kan harus berjalan setiap hari berada. Akhirnya saya dipilihlah sama Pak Sutradara Mas Cis waktu itu, Jais Priyono. Oh, yang di Senggar Pro TV. Mas Cis. Terima kasih Mas Cis, mempercayakan peran besar itu. Nama Mas Cis itu selalu disebut-sebut Mas Petrus, Mas Jumali. Kemarin saya datang ke tempatnya Mas Petrus. Okay. Beliau juga mengungkapkan hal yang sama. Jadi ada rasa kebanggaan, rasa yang tidak pernah terlupakan ketika Mas Cis mengajak Mas Petrus untuk. Iya, itu penting sekali. Jadi kayaknya beliau itu adalah pembuka jalan ya Mas. Betul sekali. Kita kalau nggak dibukakan pintu sama yang dipegang kunci sebenarnya kan Mas Cis itu. Jadi juru kunci. Juru kunci.
Kuncen dong. Kuncen. Masjid. Iya yang ngomong ya. Saya dukung aja. Oke, kita balik lagi ke yang tadi mas ya. Coba kita coba. Ceritanya misalkan aku Ratu Putih, kan kita akan melakukan pemberontakan gitu. Pemberontakan, oke. Bang, aku pakai suara itu lupa inget. Biar kira-kira saja, biar biar pendengar itu rewind kembali. Oke. Rawade, bagaimana? Sudah kau siapkan pasukan? Iya, Rakote. Aku rasa malam ini kita bisa bergerak. Baiklah. Kau panggil semua kawan-kawan kita. Rapancara banyak untuk mendukung rencana kita ini. Aku rasa kita tidak bisa memanggil Rapanca. Kenapa? Aku ragu kesetiaannya pada kita. Apa yang sudah kau ketahui tentang Rapanca? Oh, rupanya kau belum tahu. Aku belum tahu. Rapanca itu diam-diam dia adalah telinga dari Prabu Jayanegara. Apa? Itu betul. Jadi dia berkhianat? Itu yang aku ragukan selama ini. Itu yang aku curiga. Rawat deh. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Kau harus membawa bukti bahwa Ratanca memang ingin berkhianat padamu. Ya. Dan kau harus cari tahu. Kalau tidak dijaga, sudah aku bunuh orang itu saat itu juga. Aku sudah mengincar sejak lama. Sekarang ada di mana dia? Itu. Rupanya dia sudah mencium kecurigaanku. Dan dia sudah lari terbirit-birit sebelum aku sempat memotong lehernya. Kita harus mendapatkannya segera. Hidup atau mati? Aku lebih memilih mati. Dia yang mati kan? Iya. Okay. Kalau gue yang mati gimana dong ya? Ini pertanyaannya nggak jelas. Ya tinggallah, ya tinggallah. Dia lagi gimana sih? Oke, mengarang bebas guys ya. Tapi ini apa ya? Ada satu apa namanya masih jiwa apa kerinduan yang sangat mendalam dan kita membawakan itu dengan sangat enjoy banget, happy banget dan apa ya? Selalu mendalami karakter-karakter yang ini yang kerinduan macam ini memang yang selalu aku ini ya apa? Aku inginkan gitu. Maksudnya gini, bermain sandiwara radio itu ada kenikmatan yang tidak bisa kita dapat waktu kita dubbing. Oke, okay. Apa itu? Kalau di dubbing itu kan kita ada sekat-sekatnya ya. Kita ada udah gambarnya udah kayak gitu. Panjang kalimatnya harus segitu. Mau enggak mau kita harus menyesuaikan. Betul, emosinya harus segitu takarannya. Jadi kita memang mencontoh benar-benar plek-plek harus mirip sama yang sudah ada. Dan kita ninggalin karakter kita gitu ya. Tapi semua begitu. Semua benar. Bisa di warna dia juga kita ninggalin karakter kita. Kita karakter peran. Cuma di sini kita sudah ada blok-bloknya, kita nggak bisa lewat. Jadi gitu. Yang dibilang sekat itu tadi. Iya, tapi kalau di sandiwara radio, kita mau ketawa sepanjang apa terserah kita gitu. Apalagi kalau kita tokoh-tokoh jahat kan ketawanya bebas tuh, berekspresi. Wah, bebas sekali. Itu yang nggak didapat di dubbing itu. Okay. Tapi kalau di dubbing kan kita harus mirip persis sama tokoh yang kita dubbing. Nah, sekarang Mas ini kan lagi rame audiobook ya? Iya kan? Ya. Jadi bedanya apa sih antara sandiwara radio dengan audiobook? Di sini kan sama-sama memerankan, sama-sama memerankan dan ini tidak ada gambar, hanya dibantu dengan tulisan. Ya. Artinya mirip-mirip. Tapi ada nggak perbedaan menurut Mas Mal? Perbedaannya adalah kalau di audiobook itu kan kita monolog. Kita bicara sendiri, kita memerankan semua peran yang ada di audiobook itu, di cerita itu, kita kayak dalam aja, itu lebih ke situ sih. Dan tantangannya juga lebih berat karena gak ada yang diajak pingpong soalnya. Iya, karena kita sebagai siapapun yang ada di situ, kalau kita misalnya kita ada cerita Pandawa, ya kita sebagai Yudhistiranya, kita sebagai Bima, kita sebagai Arjunanya. Nah itu pengalaman Mas Jumali ketika membawakan Yudhistira, Pandawa misalkan itu gimana Mas? Di dalam audiobook itu apakah suaranya dibedakan seperti di sandiwara radio yang berbeda karakter atau disamakan Mas?
ada ketentuan yang tidak tertulis dari audiobook ya, bahwasanya menyuarakan audiobook itu tidak perlu suara dibeda-bedakan, tapi intonasinya yang mencerminkan kuatan masing-masing peran. Ada yang kayak gitu, tapi ada di buku yang lain yang kita diharuskan untuk merubah seperti di cerita anak-anak mungkin. Nah, tapi jujur, ya. Mas Jumali lebih seneng mana membawakan karakter yang berbeda-beda itu ya, dengan suara yang berbeda, dengan suara yang berbeda, intonasi yang berbeda tentunya, ya, tentunya atau dengan yang kolektif. Saya lebih suka yang multi, bebas ya, yang bebas, yang bebas berbeda-beda. Jadi kita disitulah kita ditantang untuk sejauh mana sih kita bisa membawakan peran ini, peran 1, 2, 3, 4, 5 bahkan mungkin 10 di situ dengan berbagai macam suara, berbagai macam karakter, dan pendengar bisa tahu bahwa begitu kita ngomong yang ini, oh ini si A, tokoh A, bisa membedakannya gitu. Itu tantangan. Mungkin saya belum berhasil 100%, tapi untuk buku-buku yang pernah saya bawakan, saya bacakan, kalau saya bawakan juga. Wah, berat mas, berat-beratnya sangat banyak. Yang buku yang saya bacakan itu yang genrenya anak-anak. Nah itu ekspresi untuk merubah-rubah suara itu kita bisa bebas, bisa bebas dan bisa dengan suara yang mungkin tidak diduga sama anak-anak gitu. Jadi kayak misalnya suara semut gitu ya, gitu kan. Enggak bisa ngomong kan dia. Tapi kita disuruh membawakan peran gitu ya. Ya, kita misalnya kambing dialog dengan kucing dan anjing. Nah, gitu gimana kan gitu kan. Itu siapa? Itu siapa tuh ini? Nah, ini pasti kambing. Buda. Ya benar-benar guys. Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika kita membawakan karakter yang berbeda-beda dengan intonasi. Di situ juga akhirnya cerita jadi menyambung. Kalau pengalaman saya juga seperti itu mas. Ketika membedakan antara tokoh A dengan tokoh B itu jadi ceritanya jadi mengalir mas. Jadi enak banget itu loh. Tapi kan awalnya kita tahu persis kalau yang di luar itu nggak ada pembedaan itu kan. Ya. Kalau di luar kan sama. Flat. Kita kan kemarin discuss gitu. Jadi gimana? Ternyata boleh sih. Wah yuk saya suka. Nah, oke mas, ini menarik banget ya bahwa audiobook ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai voice actor ya, dari sandiwara radio, kemudian dubbing, kemudian drama dan lain-lain. Akhirnya sekarang kita lari ke audio satu dunia baru nih, audiobook. Seneng nggak sih mas? Pasti senang ya, karena ya. Itu pasti menambah pengalaman. Dan memang kita harus terus belajar ya mas ya, nggak pernah berhenti untuk belajar guys. Itu betul, itu tokoh sesenior beliau pun masih harus belajar. Oh, bagi harus, kita harus ya. Harus teman-teman harus belajar. Itu aduh jangan sampai enggak ya, jangan sampai enggak, karena ada loh ya, kalau sudah di posisi nyaman sudah nggak nerima lagi saran dan sebagainya, udah nggak nerima ilmu lagi, itu bahaya teman-teman. Bahaya guys, bahaya bener banget. Jadi hidup adalah untuk belajar dan terus belajar. Saya juga di samping itu kan saya juga that voice director ya, saya juga bikin pengarah dialog. Nah, okay. Mungkin bisa kisahkan sedikit ya, itu pengalaman saya. Kalau yang dubbing itu anak-anak baru, ada pilihan gini, mas lebih enak anak-anak baru yang susah diarahkan, lalu lama pengerjaannya, atau midiin orang yang sudah senior, sudah pengalamannya banyak, tapi nggak mau diatur. Mending yang mana? Mending yang mau diatur lah. Betul kan? Iya. Walaupun kita mesti ekstra gitu kan, tapi hasilnya kan benar-benar ini. Tapi kalau yang sudah senior, yang sudah nggak bisa ditekuk lagi karena dia sudah merasakan sudah zona nyaman, dia udah gua main begini udah kepake di mana-mana. Itu bahaya sekali itu ya Allah, kalau bisa merasa jangan bisa, ya kayak gitu. Jadi suka anak-anak baru yang
aduh kok saya susah sih gini, coba lagi ya, gini caranya gini. Kita jangan lelah belajar. Kita ngajarinnya juga kalau udah dapat hasil itu kepuasannya melebihi apapun ya, melebihi honor enggak ya? Honor ya itu bagian dari kepuasan juga. Iya, enggak kirain gitu kita walaupun di enggak dibayar kepuasan enggak ya? Dulu awal-awal iya. Jujur awal-awal kalau sekarang mah ya. Ya minimal adalah untuk beli handphone. Saya kira saya juga. Enggak ternyata begitu. Oke, berarti begitu ya teman-teman ya. Teman-teman saya tapi ya teman-teman atau sobat listener Indonesia. Hebat nih. Ya dong. Nah, jadi benar Mas, apa tadi apa namanya? Kalau kita apa tadi saya ada fokus ya. Belajar itu memang enggak ada habisnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan berhenti untuk belajar dan semakin banyak kita tahu, maka akan semakin banyak yang kita tidak tahu. Gimana sih, Mas? Iya, kalau kita mendalami ilmu, kita ini baru tahu nih. Baru tahu. Nah, kita tahu ini nih. Tapi ternyata di luar itu masih banyak yang kita enggak tahu. Itu loh. Mudeng-mudeng. Itu loh. Kadang-kadang saya agak kurang nangkep, karena terlalu tinggi saya gitu. Terlalu cerdas ya, banyak yang bilang gitu sih. Gimana ya? Sweet world. Yang paling cerdas dibikinnya berapa? Orang paling cerdas dibikinnya berapa? Nggak bisa dilawan guys. Okay, mas kita kembali ke Odo. Saat ini kalau kawan-kawan sahabat-sahabat listener Indonesia ingin mendengarkan suara Mas Jumali, bisa download di App Store ya Mas ya? Di App Store ya, ya Storytel Indonesia, di Storytel Indonesia. Oke, okay. Nah itu teman-teman bisa mendengarkan suara Mas Jumali dengan cara bagaimana Mas? Ya yang penting punya kuping. Ya artinya download dulu dong. Oh iya, kalau kan dengerin kan. Nah. Ya, kalau udah download gak punya kuping? Percuma ya Mas. Iya. Download di Storytel Indonesia udah tadi. Yeah. Download di situ ya berbayar pastinya ya. Betul. Tapi tolong ya langganan lah karena disitulah kita mendapat fee. Yeah. Fee itu kita dari sana. Kebaikan finansial. Itu dia. Jadi tolong lah. Kebaikan finansial istilahnya. Gak apa-apa nggak apa-apa. Istilah baru. Kesempurnaan finansial. Ya oke. Berarti tinggal search aja ya guys ya. Namanya Mas Jumali Jindra. Nanti boleh bisa dilihat di situ apa aja. Search dari nama naratornya bisa atau bukunya. Atau bukunya. Tapi kan apa namanya ya? Namanya dong. Karena kan nanti terbuka semua. Karena namanya dia nggak tahu. Iya. Terbuka semua nanti namanya Jumali Jindra buku yang dibawakan apa aja. Nggak terlalu banyak sih. Tapi 90 bukunya. Nggak sampai 90, 89 ya. 89. Luar biasa guys. Enggak lah. Mungkin habis ini. Ya, kita berdoa aja. Semoga nih bisa lancar semua ya. Amin. Oke, guys, selain sebagai dubber, pemain sandiwara radio, teater, audiobooker, voice terserah. Mas Jumali juga pandai bernyanyi. Mas Eko bisa minta tolong mainin gitar? Kok pakai gini? Mas Eko bisa main kemarin gak Mas? Oh dia langsung bisa main sendiri. Enggak apa-apa. Ini spesial nih permintaan khusus sama Mas Eko nih. Guys, saya panggil kawan kita yang satu lagi ya. Namanya Mas Eko. Ya, di sini aja boleh Mas? Enggak usah pakai itu, enggak usah pakai mic nih, apa? Gitarnya kemari. Enggak dimainin kok gitarnya, cuma disegam doang. Mas Jumali, ya. Ini kan sering membawakan telenovela ya, dubbing telenovela zaman dulu ya. Iya. Itu kan bahasa Latin guys. Kita mau dengerin nih sama-sama suaranya. Kebetulan saya suka tuh lagu-lagu irama Latin tuh. Nah, kita panggil kawan kita satu lagi bu. Okay. Mas Rifki. Boleh ikut bergabung Mas? Wah. Ya ini Mas Rifki Kurniawan guys, dia juga salah seorang pemeran sandiwara radio di Mahkota Mayangkara juga ya Mas ya? Iya, Mahkota Mayangkara. Dulu sebagai apa Mas?
seperti apa ya? Patih apa ya waktu itu yang dan yang nama apa? Patih Nambi ya? Kan ada Rabedeng, Rabedeng. Oh, enggak, enggak maksudnya itu. Rara, enggak. Dia yang protagonis, yang protagonisnya. Oh, yang orang baik. Orang begini kan? Itu dia. Saya protes. Protagonis guys. Oke, okay, kita bawakan satu buah lagu ya. Ini semoga bisa menghibur. Di sini Mas. Dia enggak tutupan kamera. Nah, di situ. Historia dia nama. Ini kita dari negara asal kami ya. Oke. Okay. Kurang ke sini. Iya. Oke, okay. Kita nyanyi bareng-bareng. Itu di sini kalau salah ya. Ini. Yang restas oke okay, ya oke okay, ya yang restas masa milagro corazón el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque yo me hizo quererte para ser mi superman. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos me encontraba el calor que me entraba, el amor y la pasión. Que vas a llorar y un amor como lo hay otro igual, que me hizo comprender todo bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Tu amor no viviré. Me vas a llorar de un amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, hoy yo pienso quererte para ser mi superman. Historia de un amor. Thank you guys, terima kasih. Masih ada, luar biasa. Kita nanti harus sambung lagi nih ya. Oke, terima kasih Mas Eko, okay. Mas Rifki. Oke guys, tunggu dulu. Kita tutup acara ini. Terima kasih untuk hadirnya Mas Jumali. Iya, sama-sama. Hari ini kita memanfaatkan tempatnya Mas Eko ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Semoga saja audiobook akan terus lancar dan kita bisa mendengarkan dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Oh, pastinya. Amin. Itu pasti bermanfaat. Amin. Saya yakin banget itu. Oke, terima kasih Mas Jumali. Terima kasih guys untuk acara segmen hari ini. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Ya. Oke. Spirit of Story with Anes Wibowo.